أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Para kiai, para penghulu yang Dewi hormati, candikan Al-Qurni imami, sanad bija, hadirin dan hadirat jamaah pengajian yang dihormati. Utawi nenten yang mengusami ya bosan-bosan ya pendak-pendak saling irak ya ngiring sarang-sarang saling peringat tentang masalah nikmat sawah keijan sudah Allah Ta'ala sehingga ulama berbahasa ni'amun ilahi ala ibadikatihatun ya bahasa ulama nikmat sawah keijan Allah Ta'ala ini sangat siluwe Bapak Ibu. Saking si luwe nikmat niki denarak sopo manusia, sepinter-pinter manusia niki dipin berbagai hebat. Ya coba itu luar nikmat Allah Ta'ala niki tidak mampu manusia niki. Sehingga Allah Ta'ala bermani wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sai-sai ya coba itu luar nikmat kumani Allah Ta'ala la tuhsuha. Dia yang mampu tahu itu nikmat Allah Ta'ala itu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dari kerasa perlu saran senang yang hanya berkewajiban ojo bersudah Allah Ta'ala yang iling saran-saran iling ingat ojo Allah Ta'ala lantaran yang perlu sami lamun tengiring iling lamun tengiring ingat ke Allah Ta'ala Allah Ta'ala yang ingat yang perlu sami sesuai manik Allah Ta'ala Uzkuruni adzkurkum. Saya ingat aku ingat dia dari Allah Ta'ala. Lalu apabila terlupa dari Allah Ta'ala, lupa untuk nikmat Allah Ta'ala ini, Allah yang lupa untuk yang mengurus namanya ini. Sehingga kembali kepada ilmu hakikat ini, semakin dalam manusia ini mencintai dirinya, berarti semakin dalam yang mengurus namanya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi penyebab jamaah yang dirahmati Allah nikmat yang diberikan oleh Allah ini yang paling utama adalah nikmat iman sehingga nikmat iman ini perlu diisi jadidu imanakum bikauli la ilaha illallah ya pengendikan dari Nabi jadidu perbaharilah isi iman syarat di dalam diri yang berusami dengan kalimat la ilaha illallah ia sudah isi iman itu sehingga kemudian nikmat yang paling besar nikmat yang paling belik mengalahkan dunia dan isinya adalah nikmat iman itu istilah yang berpilihara nulis doa sehingga saya beriman Allah Ta'ala sehingga saya beriman untuk para nabi rasul adanya nikmat nikmat iman itu di dalam hati yang berusaha di dalam diri yang berusami saya ira tidak miris maka penyebab mati hati manusia ini pertama orang tumbuh Quran walau tak mandi baca dari Al Quran lalu dia tuh ambil amalan di Al Quran maka mungkin bapak yang dirahmati Allah Al Quran menjelaskan bahwa la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid ini peringatan saya berperingat yang bunuh sami karena manusia ini adalah insan adalah manusia karena manusia ini dalam bahasa Arab al-insan nisyan ia tak paling lupa sehingga dalam kitab tambihil ghafilin peringatan bagi orang-orang yang lupa sebagai peringatan yang bunuh sami adalah Al-Qur'an maka Al-Qur'an memperingati yang mengusami Bapak Ibu la in syakartu ulamun yang tahu pada bersyukur mari Allah Ta'ala ya terumbu nikmat ya terumbu sini ke rumbu maka dia mengusami ya arah tangga dia yang bersungi umban lagi niki merupakan iman Allah yang mengusami ya sahih-sahih bersedekah man amfaqo dirhaman ya basan sedina Abu Bakar ala qira'ati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam
kanat taliku ila jannah, kanat yaliku ila jannah, rafiqan ila jannah. Sai-sai bersedekah, sai-sai bebing bekelur, sai-sai bebing dengan madahar. Ini perayaan maulid ya basan Sayyidina Abu Bakar, maka dengan senuan ia ya kiring tembak di dalam surga ya basan. Subhanallah, ini kagak. Kagak ini terbaik ya perikingan lalu kalau tidak maulid isi pakadu, isi polisi, isi petugas, sehingga kami tinggi kelebihan ini. Sekedar demen maulid dan nabi ya, perikingan dalam demen anak ya. Ulang tahun, happy birthday jawabnya, berani kebimbingan. Padahal Nabi yang utara, yang bungkus kami ya. Payah dulu gelar. Payah, tapi jengkah-jengkah itu. Makanya ini silap. Yang utara di bawah dunia, yang utara yang bungkus kami, yang utara nyawa sasi tiruk di dalam diri ini. Lantaran Allah Ta'ala mencintai baginda Nabi. Lantaran sudah Allah Ta'ala kangen untuk Nabi Muhammad. Lalu segera dari abad-abad ini. Lalu alhamdulillah, bilang tahun jamah tiang keluarga dewek, lek juring niki, alhamdulillah. Selalu ramai marah niki, dan mudah-mudahan selaku kesahadir niki merupakan ahli surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang berurusan Bapak Ibu, hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan yang berusami dengan kita merayakan maulid Nabi makin niki tetun-tetun cinta satu harapan yang berusami nantinya mudah-mudahan diberikan syafaat di hidup akhirat. Amin ya robbal alamin. Yang yakin tibak yang berusami, yang yakin tibak berusami keluarga dia salah di hidup niki. Adik sidah ini tentu-tentu kangen untuk Nabi Muhammad. Insya Allah adik sidah yang milih malam itu. Lalu karena pengusami cinta, betul-betul cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, milih kayu yang pengusami pegawai malam semakinan ini. Sehingga Nabi pesan ulama dalam kitab Al-Barzandi, Fatuba limangka dan azimuhu Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat agak, sangat beruntung dengan sepegawai Tuhan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan sampai arah paham-paham serta majur niki sedenak bid'ah maulid. Mudah-mudahan saya diperutama juring niki sekarang. Agak makin maulid itu bid'ah maulid. Berarti lagu larat kalau bid'ah maulid ini ya bid'ah sebenarnya. Saya dengar luar maulid itu orang bid'ah. Sehingga Rasulullah berkata, man akzuma maulidi, sai-sai pegawai, sai-sai rayaan, ruang kelahiran katu, pakuntu lahu, ya kepingin emang di akhirat, syafa'atan yaumal qiyamah, ya ikan syafa'at, Nabi dan syafa'at itu, pertolongan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mati bapak, ya mati nak. Mulai makan yang tua mati apa apa di akhirat syafaat pertolongan petunjuk oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, begitu cinta Nabi Muhammad kepada Rasulullah. Segera dengan maulid makin lagu alhamdulillah yang kumusami gemar girang semang di maulid makin tinggi dengan harapan sekali lagi. Mudah-mudahan di akhirat kita dibagikan bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami hadirin yang dihormati, maka dari itu ingat bahasan ulama dalam kitab Al-Barzandi, Al-Jannatu wa na'imuha sa'dun lima yusalli wa yusallim wa yubarika. Namun mengiring saran-saran baca Al-Barzandi, namun mengiring buka kitab Al-Barzandi ini, sungguh luar biasa isi Al-Barzandi ini. Baik secara syariat, baik secara kalimat, baik secara hakikat, isi perjanjian ini adalah karangan ahli tasawuf. Ia pun bagi karang perjanjian ini, beliau adalah tingkat kewalian yang luar biasa. Makom arifatnya dengan Allah sungguh luar biasa ulama Syekh Ja'far Al-Barzandi ini. Yang pun dia kembali beliau mengatakan, Al-Jannatu wa na'imuha sa'dun lima yusalli wa yusallim wa yubarik alaih.
surga dari kenikmatan surga niki, dari kesenangan-kesenangan saya dalam surga. Ya keping yang dicang untuk dengan sakiran baca solawat. Mungkinlah hikmah yang mau nikmah. Ada terkenan girang baca solawat. Maka sila baca solawat sekali. Lalu sampun saya menyerahkan. Buat itu aja kan. Namun baru jadi Bapak dan Ustaz tidak buka itu serahkan. Namun baru kemudian saya dan ini kagus ada desa mulia di desa serahkan. Saya tidak kembali sila dan orang ini bahasa ulama Al-Jannah Tuhan Al-Imumah Sohdun Lima Yusallim Wa Yusallim Wa Yubarim Mali. Lalu sila terpesulah bahasa Al-Imumah. Ya Nabi Salam Alaika, Ya Rasul Salam Alaika, Ya Habib Salam Alaika, cinta niki ya terbukti ya si pegawai yang makin
Beliau berkata, "Adzibu auladakum, wahai umat jatuh pada bibit anak jari, pada ajar anak jari, bisalah si usulim, teluk perkara ingatkan di ajar anak jari, terpesan si Nabi Bapak. Embe sakenuniki, sak pertama, hubbu Nabi Yukum. Adik tajah cinta bodoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Marak pengiringan teman ini berarti dengan tidak sadar bahwa dewek yang kukusami ninggal tajah bija jari adik saya kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik saya cinta hubbu Nabi Yukum. Adik tajah didik anak jari teniki pengendikan bersidang Nabi. Adik sakangan cinta untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baku makin lama ketuan bila jari teniki. Saya alam mami laki nasi Rasulullah ini melengok dudukan. Lantaran dia tua didik gimana niki. Dia tua hajah bila jari. Mulai kadang-kadang ganti sudah berdiri. Nah, kalau tidak sama Yusuf, ku ame-ame belalang kuku-kuku mulai tidak ada. Tegara serilah ame baru diri laku. Ia mulai tidak didik, entah dia ceket lalu karena kiki. Mulai main dari Tuhan, saya dan mami lagi nasi Rasulullah lelah dulu mikir, saya. Maka makin tugas perumusan ini, tugas perumusan ini bapak sana, didik adik saya cinta untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uling kudik uling kedidik kajahan tekeneng-keneng cerita ibu jajari beliki ini kadang gak asyik cerita ngelihnya cerita antar di tak godik-godik di tidak tuntan. Coba makin mari kita berbenah ya cerita tentang Nabi kira dulu Nabi Rasul tadi kira dulu ya sifat nenek ya sekajahan ini sifat 20 pira telue kala 20 kagara wujud tidak ya seperti ini aran mami laki nasi Nabi Muhammad Sayyidina Abdullah mami bini aran Siti Aminah terlahir di kota Mekah terninggal di kota Madinah iya kita jangan ya. Saya ingat ke anak diri ya bapak itu suduh di pelunggu sami mulai makan diri ya kata Tuhan. Sholat kali tada sehingga dimana Allah Ta'ala ini kurang ini masuk kembe-kembe turun-turun habis doang yang perlu sami minta pertanggung jawaban kendek sami yang tengah-tengah bayar telur lagu sekit-sekit ya dari kalan mami laki Nabi Rasulullah maka mati ini nah bapak dengan maulid kita sekarang mari kita didik bidat dari ini dengan adik sakinta untuk Rasulullah. Mana-mana lagu-lagu sehingga kata datang di jajan ini kita bergembir ini di masjid anak-anak Nabi ada 7 orang 3 laki-laki 4 perempuan pertama Qasim Abdullah Ibrahim Zainab Rukayah Umi Kansum Fatimah iya tanya-tanya bernyanyi lagu sholat sedang. Jadi anak-anak Nabi ini Arab itu boleh anak Nabi. Yakin sudah gede sudah dari dia. Dari sudah gede. Makin coba iya kata yang dia jadi kita. Ini aku ame-ame pun kita jadi. Yang mau teman lagi aku ame-ame karena ini. Bija Rasulullah ini Arab itu. Anak-anak Nabi ada 7 orang. 3 laki-laki, 4 perempuan. Telu sama mama, ya 4 sanina. Kenapa nih segala ini? Ia tugas penunggu sami mati. Karena saya nggak sehadir wali murid jadi ia terdidik. Saat kedua yang penunggu sami berkewajiban ajak dijajari di bahasa Rasulullah hukum ahli baitin Nabi. Adik saya cinta untuk keluarga Nabi, sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Adik saya kangen sebagai jari. Saat ketemu buku kiraatil Quran, dia pesan Nabi untuk dia pulang bersama. Aja didik anak jari wahai umat, sah mulai para diri yang umat kaku, mulai tertentu dari umat kaku. Aja dijajari bahasa Nabi. Saat ketemu adik geneng birang baca Al Quran.
Alhamdulillah ini duit kita cari berarti insya Allah wasilah tak amalah di pasal Nabi ini jadi tentu jadi umat Nabi tidak sekedar ngaku doang gawe kepada Nabi pendidikan sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah iya tugas yang perlu saya kembali kepada maulid Nabi hakikat Muhammad kelahiran di bawah dunia. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah, meninggal di kota Madinah. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah, kembali di gubuk juring untuk lahir Nabi Muhammad. Kembali ke Mekah untuk lahir. Saya ingat salik juring ini tidur dengan pacu-pacu doang. Dengan alim soleh di juring ini. Yang kondek terlahiran di juring Nabi Muhammad. Saya rasa di juring ini dengan alim soleh, dengan pacu, dengan taat kepada Allah Ta'ala. Aku kembali di kota Mekah terlahiran. Tuan Mekah selalu dia terbalik. Abu Jahal, Abu Lahab, bukan Abu semua. Sila. Di Mekah ini dia terbalik dengan jahiliyah. Ia terbalik dengan sak mati anak dengan ini. Dia kembali benar anak ini. Arak lahir. Isi takut lalu seorang panglima perang di zaman Nabi nak sarana ini nak juga kan berdiri melumbar perang di selakian musuh bunana maka-maka murnina berembe kentar anak ke desa mati isi semama anak si anak ini nak tunak lalu nanti musuh mama melumbar perang mudeme dulu ya berembe anak ini anu mama si cemuk raja ini mendelek lagu baru linan pasangan di sorba peratan mama pakaian raja tadi si cemuk nama ini lagu nama yang ada yang syukur lalu tidak tapi saya ingat lagu nama harus tahu perang harus kajian tunggang kuda tajak lalu tunggang jarak searan dengan ini kan seberapa tak mene-mene bapak mene-mene unik kanan ini umurnya menek ucap tadi tak pentul kanan lagi maka-maka buka ekereng senang menunginan pun kekalian longkan kalian ke longkan isi bapak ini bapak ini apa sudah longkan terduk untuklah demek wajari longkan ini pun temak ianak ini pun talak diimpiru iya kok lahir itu Mekah Nabi Muhammad saya ngerasa iya kok dengan jahiliyah. Lagu lagi orang yang boleh kelahiran lelaki itu macam-macam doang lelaki. Nuhalim soleh. Nani kira boleh bang. Kembali namun lahir di Mekah secara hakikat adik terkoyak ilmu awak. Kan awak ini lahir. Awak ini lahir di kota Mekah. Jasa zohirnya yang bagi Nabi lahir di kota Mekah. Adik terkoyak ilmu awak. Ada tertutup ilmu tentang awam. Beliau meninggal di kota Madinah. Ada kesaboya ilmunya awam. Sila. Awam, nyawa. Nyawa, awam. Selaput terbeli awam, selaput terbeli nyawa. Nyawa, kata awam niki. Ini pada lagu timbang saling biru. Nyawa kaca awak dembang berpisah tetap bareng orang walaupun dia berbeda mbe kata goyak ilmu awak mbe kata goyak ilmu nyawa masih kembek nabut yang kumpul sami kepesan isi para alim ulama tasawuf jagak seempat di dalam diri teliti di dalam diri arah awak di dalam diri arah hati di dalam hati arah nyawa di dalam nyawa arah sir Allah jaga ini pelihara sampah di dalam diri ini makanya Rasulullah lahir sohiryahnya jasad beliau lahir di kota Mekah adik teboyak ilmu awam adik teboyak ilmu sohir adik tertutup ilmu batin ilmu nyawa dengan yang penyebablah meninggal di kota Mekah yang mau berbeda oleh ilmu awam mati dan ilmu kejayaan sebenarnya ilmu awam ini artinya tiang ilmu sami sak berdua bidadari nah tepat sekolah pengaji bidadari
dia jadi pekan biru pekanan tinggi. Saya bilang buku sami lama darah ilmu tetapi lama darah ilmu bika jaring tidak ina lemah yang bosak kadang-kadang ini kanak ini tidak ada menangina ini tidak ada menangama kadang-kadang ini melawan dengan kembali dia tua ingat ilmu awal itu hancurin koyak ilmu dunia ilmu awal ilmu zahir menuntut ilmu tidak persekolahan yang ingat tidak suruh ilal guru bapak. Sehingga ulama berbahasa wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Sari-sari pegawaian, sari-sari beramal lalu endek berdasarkan ilmu mardudatun la tuqbal yang ketolak sudah Allah Ta'ala. Ini tahu berterima. Contoh arak lahir pengelisir. Ini kalau musim lulu musim bayang ya balik bangkat. Lagu dia luar berguru tentang dengan sembahyang. Demen ruku, raja jauh lompat, terik lompat, embun ke lompat. Malik sujud terik percik, embun ke percik. Liwatlah bayi selalu sekolah, mampu. Namun apa-apa ada terik tidak sembahyang, tidak embun. Batal sembahyang, enggak ada tahu, mampu. Apa-apa terik tidak sembahyang, tidak embun, batal. Namun di luar lain menurut dan sebayang ilik bangga musim lewung demen mau serdaan bermeja gantanya turas pun pijak potong kering muka berus kering apa lu mikir uang kepala isi bayi apa-apa kritik kan nunggu nyurat naik dengan saya kalau lewung paku kering sudah terik ya napa entah bergelentuk polis apa lu mikir napa uang cak kebaran apa-apa kritik kan nunggu. Dan Allah mau bijak silat tempur jerah tempur yang tidak nanti kiruan makanya bijak jari bijak bapak ina tidak bersekolah ilmu dunia man arwa dan dunia fa'alai ibn ilmi namun nini senang di dunia niki ilmu dunia ilmu zahir ilmu dunia ilmu awam niki tidak berkali selanjutnya ilmu hakikat ilmunya awam. Ilmu hakikat ini harus tertentu. Syariat, marifat, hakikat. Sang namun sampai marifat itu makamnya para Nabi Rasul. Mana-mana ilmu tarekat yang berusaha berburu berzikir tarekat Naksabandia, Qadariyah, dan Naksabandia. Ini menyangkut tentang masalah batin yang berusaha. Kami hadirin yang dirahmati Allah, biar kau teman menikmati. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hakikat sak kedua kembali nampak telah hilang dilih bangun dunia ini sak kedua adalah innamal buistu diundang di mamaka dengan akhirat yang sempurna buat maklumat manusia maka makin yang berusami dan itu mau ditawar ada kesalahan-kesalahan berpikir kerisah diri bahwa dia mengusami adalah umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di mana sifat Muhammad ini sifat baginda Nabi Muhammad ini adalah sungguh luar biasa manusia luar biasa qad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah wa ta'ala lidiri nabi contoh ciri tauladan ikutan seharusnya turun silat ia turun Nabi Muhammad akhlak-akhlak beliau ia turun silat. Makanya hakikat Nabi Muhammad telah hilang di bawah dunia ini. Saat kedua adalah adik yang menunggu sami. Rubah tuan akhlak yang menunggu sami. Saat masih kurang kenal. Lalu darah dengan kenal tanda berakhlak. Sopan santun. Ini dijaga saat milih kebersihan orang. Mungkin setelah maulid. Dawah adik putri ser. Adik sholat-sholat. Sehingga sifat Nabi Muhammad ini. Ruhama ubainahu. Saling tunah kangen. Saling cuma kangen ganjar para manusia Daud namun teiling silai karena inilah hakikat Nabi Muhammad dilahirkan untuk menyempurnakan akhlak manusia selanjutnya yang belum bersama dengan peringatan maulid Nabi besar Muhammad SAW ini apa sebab terbaik nanti oleh pelajaran maulid kembing namun kepiaan nasi-nasi
Arabiyah sudah ingat masuk rasul. Niat sudah ingat. Alhamdulillah. Solat tidak sahiyah ni kiwi, solat tidak merenung, tidak pikiran. Angka kuning nanti rasul sini, pendek dia putih. Waktu lahir Nabi Muhammad lah ingat. Nur lahir Nabi Muhammad di kalau dunia ini. Saya boleh terpihak niat ini pada yang tunggu sahiyah. Ini pada oleh terpindah jajaran Nabi Muhammad. Sebenarnya laik narah Nabi Muhammad ini. Laik narah Muhammad. Dapat, kamu dengerin ini. Ya benar arah Muhammad awal, arah Muhammad akhir. Sendirian arah Muhammad, wanda berarah arah Muhammad. Nabi Muhammad Ta'ala. Lalu kini dia era Nabi Muhammad sendiri. Sahih, para jadi nenek. Segera aku jangan lagi jadi nenek. Innani anallah. Aku sering nanya. Lalu nanya lalu kena pina Muhammad. Mungkin dia pina utusan di bawah dunia. Mungkin dia pina dengan saya kenal lagu. Musahir kenal Tuhan Allah Ta'ala. Fahamu demi harus ngarap dengan sesembahan. Buru-buru insya Allah Ta'ala. Naik dari pihak. Mungkin pihak nur ini. Nur pina. Lalu nur ini di mata pelara dan nur Muhammad. Bina kenur niki dengan wajari nur niki zaman yang dulu bagi Allah antara Allah bikin nur niki selesai selesai dua sambil naran Allah sambil naran Muhammad kan bermakna Allah Ta'ala wahai nur yang saya ciptakan saya yang bisa dikut menengok nur Muhammad niki. Dewa normal mau nabi yang terjadi bapa itu, boleh-boleh sama lalu menimpan mai, terseling boyak ni mai. Saya tak diedai berarti aku bukan pria, berarti menedai kenane berarti kamu bukan pria, kan bingung dua. Saya tak bingung, Nur Muhammad bingung, saya pina kamu sendiri. Di sana lah Allah membuktikan kekuasaan. Saya dulu. Nur Muhammad begitu. Tu lain dia bu, kena ikan tu, saya ni tahu. Tu lain bersebut, kan dia tahu. Yang kelihatannya bu Nur Muhammad. Akhirnya aku, pun bersebut Allah Ta'ala dengan Nur Muhammad. Bingung Nur Muhammad, dia ini boleh. Sejak ini Nabi yang keluar, keluarlah sahadat Tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Yaudi Nur Muhammad ini berarti paling dulu kena Allah adalah Nur Muhammad. Dia paling dulu kena Allah Nur Muhammad. Ya Allah, dia kepada dalam sahadat Tauhid. Saya akan ucapkan Nur Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah. Wah, kalah kamu nanti wahai Nur. Mungkin jawab Allah Ta'ala. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aneh-aneh aja, Muhammad Ta'ala. Jelas, enggak? Atungkan sila ini bilungan mungkin baru dia mulai oleh sewa keluarga dia belum usah misalnya sewa sekitar jam telur dia berkumajak temuek war jam lima jam ini nah mutu nakah dulu apa mudah-mudahan makin apa hikmah bawah pertama pertama hari cinta Nabi Muhammad demi buat cinta mutu ukiah makin sila sudah didik bijak jari sudah nikin pertama hadis cinta dengan Nabi Muhammad demi terbaik Allah maulid sila dia tak perkenalan tiga jari kedua hadis cinta untuk sahabat-sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar Umar Utsman Ali sakit tenu sila ina sida aja tiga jari terdidik hadis cerita wajah Arab beliau ketua dia niki ya aja Arab ustaz-ustaz niki ya aja hadis segera kira baca saat kedua kesimpulan oleh pengajian di Kina sila adik bareng-bareng membuktikan rasa cinta ini mencontohi sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap bulu sami makin berdoa kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan dia bulu sami hadir makin niki dedikan syafaat di si baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dedikan rahmat si baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu harapan raih kita di akhirat semoga Allah melindungi yang bulu sami dari dunia sampai akhirat Rabbana atina fid dunya hasanah
wabil akhirat hasanah wa qina azabannar. Yang matur dewek matur yang menawi jadi arah sisip dewek matur pun raga-raga pun besar selamian ini ampura agung-agung sinampura yang tunas maaf sebelik-belik wa marsumia insan illa linasihi dengaran manusia dan dengaran sakit. Tiang yang menyampaikan niki adalah hamba Allah. Lamun arah salah tiang niki, ia kekurangan tiang dari manusia. Lamun arah sakalah mungkin sampaian itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Taala. Allahul Wafiqul Hadi wa Sabilil Rasyid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah bin Abi Thalib radhiyallahu anhu.